Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan channel Karya Yaman. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan pertanyaan dari akun YouTube PDR Utama. Pertanyaannya adalah, ada biji pala banda atau pala siau yang dapat dijual, lalu kemudian akan disemai. Nah, pertanyaan ini mengandung dua unsur dan saya jawab dengan video. Niatnya adalah untuk melakukan penyemaian. Nah, terkait penyemaian untuk kepentingan apa? Kepentingan pertama adalah kepentingan pribadi. Disemai, lalu akan ditanam di kebun sendiri, dibesarkan sendiri. Nah, itu dokumennya tidak terlalu banyak. Tapi kalau Anda melakukan penyemaian dengan maksud untuk dijual ke khalayak umum, maka ada beberapa dokumen yang Anda harus penuhi. Oke, sebelum lanjut, saya masuk ke intro dulu. Terkait dengan pertanyaan, ada biji pala banda atau pala siau? Saya masuk ke varietas dulu atau jenis. Hendaknya Anda membeli biji atau membeli benih yang dapat Anda semai di tempat Anda. Kalau yang saya awasi itu adalah pala banda, pala ternate, pala tidore, pala makeang, pala tobelo. Saya sarankan untuk Anda jika membeli benih pala yang Anda semai untuk dilakukan pembibitan, ya daftar yang tadi. Pala banda, pala ternate 1, pala tidore 1, pala makeang, pala tobelo. Itu aja. Karena itu sudah diakui keunggulannya. Artinya keunggulannya dalam arti produksi tinggi. Terus minyak atsirinya bagus. Fulinya juga bagus. Ada beberapa parameter yang diukur, yang melakukan pengukuran, lalu dinyatakan unggul. Nah, terkait dengan penyemaian. Anda melakukan penyemaian dengan maksud kepentingan pribadi, hanya dokumen kopi SK pohon induk dari penjual atau Anda membeli. Contoh Anda membeli di Ternate itu ada 5 pemilik pohon induk kalau tidak salah. Nah, jika Anda membeli di Ternate, maka Anda minta kopi SK pohon induk. Jadi dari SK pohon induk dikirim benihnya. Lalu pengurusan karantina itu di luar dari materi ini, tetapi Anda harus penuhi lalu dikirim ke lokasi di mana Anda berada. Nah, yang utama adalah Anda melakukan penyemaian pala lalu Anda jual ke khalayak umum. Ini ada beberapa dokumen yang harus Anda penuhi. Pertama, Anda harus mempunyai izin usaha dulu. Jikalau Anda tidak mempunyai izin usaha, contoh ada pengadaan anggaran desa. Anda jual ke pemerintah desa, lalu akan diserahkan bantuan itu ke petani, maka tidak bisa dilakukan pelabelan. Ingat, sekarang pengawasan benih lebih ketat. Jikalau tidak dilabel, maka Anda tersangkut dengan masalah. Nah, untuk memudahkan Anda melakukan penyemaian, itu bibit harus dilabel. Nah, untuk dilabel itu perlu disertifikasi. Sertifikasi itu perlu SK pohon induk, kopiannya, dan perlu surat izin usaha. Untuk surat izin usaha dilakukan di provinsi masing-masing. Yang pertama, yang kedua, Anda perlu melakukan MOU dengan pemilik pohon induk. Jadi Anda searching di Google bagaimana konsep MOU, lalu Anda buat kesepakatan. Dengan demikian sah MOU kerjasama antara Anda selaku pemilik, selaku penangkar dan pemilik pohon induk. Beda kalau Anda mempunyai pohon induk lalu akan melakukan penangkaran sendiri, itu berarti SK pohon induk Anda yang memegang, SK izin usaha Anda yang memegang, dan segala macam otonom ada di tangan Anda. Kalau Anda tidak mempunyai pohon induk pala, maka satu-satunya jalan adalah MOU atau kerjasama dengan pemilik pohon induk yang ada di kota Ternate maksud saya. Yang ketiga, Anda harus minta dokumen dari pemilik pohon induk, dokumen SK pohon induk. Nah, lalu ada beberapa dokumen yang perlu dipenuhi di karantina. Nah, itu silahkan tanya ke pihak karantina. Apalagi tanggung jawab Anda? Tanggung jawab Anda adalah membuat buku catatan harian. Jikalau buku catatan tidak ada dalam hal pemeliharaan,
itu juga akan menyulitkan petugas sertifikasi, bukan sertifikasi yang kemudian akan dilabel. Kewajiban Anda adalah mencatat kapan tibanya benih di tangan Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan dipindahkan ke polybag. Yang ketiga, kapan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan dalam arti penyiangan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit terhadap bibit pala yang Anda semai. Lalu kemudian untuk memudahkan petugas sertifikasi, itu Anda tata bagaimana supaya bedengan jadi rapi dan jumlahnya juga agak mudah dihitung. Contoh, kalau penangkaran yang sudah 50.000, itu setiap bedengan dibuat 1.000 hingga mencapai 50 bedengan. Jikalau Anda memulai usaha penangkaran, maka Anda tata serapi mungkin supaya memudahkan petugas sertifikasi untuk melakukan sertifikasi bibit pala. Mungkin demikian tutorial yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa Anda subscribe, nyalakan notifikasinya supaya Anda dapat mengikuti video-video selanjutnya. Jangan lupa Anda like. Jika masih ada pertanyaan yang perlu Anda tanya, silakan menanyakan hal tersebut di kolom komentar. Oke, saya akhiri dan bye-bye. Sertifikasi itu rangkaian kegiatan beri jaminan kepada pengguna benih. Guru Wirawan, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.